Hai semua warga My Campus Radio. Sekarang Haikal berada di Hulu Selangor untuk berjumpa YB Harumaini Omar, iaitu P094 Hulu Selangor. So, jom kita interview dia. Saya rasa dah menjadi adun Kabupaten Kali sejak 2018, dan waktu di awal saya menjadi adun Kabupaten Kali, adun Kabupaten Kali juga merupakan dunia agak besar. Dengan waktu itu ada 50,000 pengundi, saya dapat 22,000 pengundi, PAS dapat 8,000 dan UMNO Barisan Nasional dapat 12,000. Saya pun setelah jadi YB 2018, 2019, 2 tahun saya buat kerja secara maksimum untuk rakyat adun Kabupaten Kali. Dan waktu itu saya berada dalam kerajaan Selangor dan parti saya juga berada dalam kerajaan persekutuan waktu itu. So, ianya memudahkan untuk saya memberikan perkhidmatan pada rakyat di Kabupaten Kali lah. Cabaran pertama ialah, pertamanya undi automatik ni memang kita sedia maklum dia tak nak daftar dan dia tak minat nak pergi mengundi. Kemudian cabaran kedua ialah undi 18. Anak-anak muda yang berumur 18 tahun ke 21 tahun ni. Cabarannya ialah selain daripada kita yakin bahawa kalau mana-mana parti yang akan memerintah selepas ini akan berhadapan dengan kemelesetan ekonomi, tabung wang negara dah tak ada, pinjaman meningkat trilion sekarang. Kemudian kebanyakan agensi-agensi ataupun tabung-tabung KWSP, apa ni, tabung angkatan tentera, tabung haji, PNB kebanyakan dah susut nilai. Hulu Selangor ni antara daerah yang besar. Saya berpendapat yang pertamanya rangkaian jalan raya sangat penting. Kita dapat tengok Jambatan Petang Kali sangat slow. Saya lihat kita ada pusat pelancongan ke Genting, kita ada air terjun banyak tempat. So rangkaian jalan raya mesti cantik supaya orang Ali Gamah ni pun boleh maju kalau ada pusat pelancongan dan sebagainya. Dan saya ingat sudah sampai masa supaya di Ali Gamah ni ada satu hub transportation, station bus, pusat di sini, boleh pergi ke Pahang, ke Pantai Timur. Tak semestinya berpusat di KL saja. Kemudian banyak kedai-kedai yang yang terbiar di Bukit Sentosa, kilang-kilang terbiar. Saya juga mencadangkan di Bukit Sentosa ada kawasan backland 600 ekar. Kalau boleh bawa IPTA ke sini. Saya juga cadang di Bukit Sentosa kena ada sebuah hospital. Bukan hanya sebuah hospital, kena ada doktor pakar. Di Selangor ni hanya ada 4 felda. Gerangsa, Sungai Dusun, Sungai Tengi, Sungai Tersatan. Tapi peneroka ni dijadikan alat oleh kerajaan untuk menentukan dia berterusan berkuasa. Sepatutnya generasi kedua ni dah tak ada hutang. Tapi generasi kedua daripada mak, ayah, anak sampai sekarang menanggung hutang dengan felda sebab ketirisan kepimpinan felda ni. Saya merayu kepada anak-anak muda, terutamanya yang undi 14 ni, keluar mengundi ramai-ramai, tentukan kerajaan yang adik-adik nak pilih. Adik-adik semua dah bijak pandai, sekolah tinggi-tinggi, fikir mana satu parti yang nak dipilih yang akan menentukan kerajaan masa depan, kerajaan yang bertanggungjawab untuk membela nasib kita sendiri balik. Semua ni terletak tangan kita. Kalau kita salah pilih, sebabnya kita yang akan tanggung.